Seorang penumpang pesawat Sriwijaya Air sempat membagikan foto sayap pesawat sebelum lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pontianak. Foto yang dikirimkan pada anggota keluarganya itu adalah foto terakhir sebelum pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak dan jatuh di Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Dalam foto tersebut, sang penumpang meminta doa pada keluarganya agar selamat sampai tujuan. Penumpang yang mengirimkan foto sayap pesawat Sriwijaya Air adalah Indah Halima Putri. Foto itu dikirimkan pada adiknya Nabila sesaat sebelum korban lepas landas. Nabila menjelaskan dalam foto yang ia terima kondisi bandara sedang hujan. Selain mengirimkan foto sayap pesawat, ia juga mengirimkan pesan agar Nabila dan keluarganya mendoakannya sampai tujuan. Korban Indah menaiki pesawat Sriwijaya Air bersama dengan suami, mertua, anak, dan juga keponakan suaminya. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 diketahui lepas landas dari Jakarta ke Pontianak sekitar pukul 14.36 pada Sabtu 9 Januari 2021. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pesawat dinyatakan hilang kontak. Pesawat disebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu dekat Pulau Laki dan Pulau Lancang. Pesawat tersebut sebelumnya sempat delay selama 30 menit lantaran hujan deras sebelum akhirnya lepas landas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!